Selamat datang kembali di Supervision Danau Toba. Buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe channel ini, please subscribe channel ini. Dan setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Salam Supervision Danau Toba. Iya bro, saya lagi ada di keramba sekarang sambil ngeliatin teman saya ngasih makan ikan. Seru juga ngeliat ikan kalau makan berebutan gini. Jadi teman-teman, nanti setelah selesai dikasih makan ikan, akan banyak nanti ikan bermunculan ke permukaan, termasuk ikan tawes. Jadi kita mau lihat nanti ikan-ikan tawes yang akan muncul ke permukaan, ikan mujair dan ikan-ikan yang lain. Mungkin nanti gurame juga akan muncul kalau kelihatan, tapi yang lebih kelihatan itu nanti ikan tawes karena punggungnya itu beda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi nanti saya mau rekam, saya mau tunjukkan kepada teman-teman, baru nanti kita akan buru ikan itu. Nanti kita akan buru ikan tawes. Mudah-mudahan kita mempunyai rezeki yang baik. Kalau kita punya rezeki yang baik, pasti kita dapat satu atau beberapa. Jadi teman-teman, tetap stay di video ini. Nanti teman-teman lihat nanti punggung tawes itu naik ke permukaan, ngambil pelet-pelet atau makanan-makanan ikan yang terlepas dari jaring keramba ini. Oke, tetap saksikan videonya, saya mau tunjukkan kepada teman-teman. Wih, tawis-tawis monster. Oh no. Besar banget itu. Wush, aduh, gede banget itu. Sebelah ini. Remember how you held me then? Now you got me reaching out, out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you.
Ikan pertama kita tawes, dia nggak tembus, cuman sisik sama kulitnya yang tadi yang menahan. Karena saya lihat dalam kondisi demikian, saya langsung masukkan jari saya ke mulutnya. Setelah saya masukkan, ini langsung robek tadi, makanya nggak jadi lepas. Kalau nggak saya masukkan jari saya tadi, mungkin udah lepas lagi dan pasti hidup, karena cuman begini, bagian dalamnya nggak kena. 3 kilo ada ini, tawes monster kita pertama. Kita coba cari lagi, siapa tahu masih ada.